Ika. Ika di Jepang mak kan pandai pandai kan. Nah, jadi latar belakang dia setelah nyam di bumi angkon di Jepang kaya, ya kan? Jadi oleh masyarakat nyam tunggo, ya, tunggo bayan, kan? Kan timbul loh mbak ketahnya. Nung istilah di nung anunya di istilahnya di peget lah mbak. Jadi pada tahun 58 yang diorganisir ketuanya itu Ben Abdullah yang diresmikan oleh Gubernur Ali Hasimi tahun 58 petani karet sekaligus meresmikan desa Teladan untuk Aceh Barat yang ada belakang dia. Jadi kaku digarap oleh masyarakat hasil jinnya tiwo na titon lebih dan ditinggal deh. Si, ya. Ya, hasil ji. Jadi pada 67 lebih kayak 65, jadi 67. Jadi oleh Tuben Abdullahnya lipat iban ibu blon PT baru nih. Ya, sebelumnya cara penipuan dari surat yang terlihat. Karena surat sertifikat di kana jadi masyarakat awam kan dipegangnya seretika mau dipertahui ya enggak masyarakat yang membumi jodoh menuh banyak bubuk pak titik baru ini. Kemudian saksi hidup yang menuntutnya Hedro Bari Pohan To Suparto dan Japar Ismail yang mantan undip Japar Ismail di penjara di RTM Banda Aceh 7 bulan yang dituduh PKI padahal ini PNI katanya lun ketua ini PNI di blok oleh ya kan. Jadi waktunya penguasa PKI hendak bisa mari. Orang tidak bersangka PKI PKI. Ya, ditahan 7 bulan. Yang kak stres yang Japar. Yang saksi udik hendak. Tuki Japar ya. Japar Ismail. Nah ikut orang kantor bupati. Yang kantor bupati. Yang latar belakang di. Mak maka kak stres ya. 7 bulan ditaklah RTE. Nih hendak stres di. Ya memang kak kejeng lah. Kemung-kemung stres. Ya, latar belakang ini. Yang tanpa nak pembayaran udah coba. Apa kibang pembayaran? Si dirampas lagi ya. Padahal menyona ketinggalan si un sertifikatnya enggak mudah. Enggak ada apa yang dia dapat. Yang si dia. Nyoni menyodi dalam peta si kaitam yang dia tulis karena termasuk hakik. Yang ke yang tujuan kamu. Nanti wate diukur bagi ban maksudnya. Bagi rencana konyang tu ketua konyang ada pak kandu pak dia. Oh pak Bukari. Bagian tu kan? Asisten sah. Asisten sah. Yang tengah lemah gaya ni. Eh pada itu pegah lalang. Ada rut tumbuh lalang seripat. Ada kaya kan. Pada batu mantau. Eh ya kan. Pak juga. Konsen melnyo. Kan. Lalang kan bapak bapaknya pegah hotel buka rapat kan kan bodoh ya dari lalang setelah di bapak tu oh pak ada ni awal buka yang leang kedubit juga kan dia buka kan ke sing yang di roting kan bapak asisten saya yang minta namanya kan. Jadi yang gaya ni dia kan hana aja tak kan. Yang ke untuk kan bisa bapak pelajari dari hasil peta baik pun Pak Sopindo lo rasa mentang peta kayu kan. Sopindo jika dipilih mana Mira yang di Sopindo, mana digarap di kosong. Yang gara-gara ibu lo pun gara-gara pelamukin Azali ini deh. Jadi tambang pelamukin Azali kan pegang masyarakat. Sedangkan yo termasuk wilayah Pelamukan Azali Tanjung Labu. Tanjung Labu. Sedangkan pimpinan yang Pelamukan Gunung Meng. Pimpinan belahnya adalah Pelamukan Gunung Meng juga pimpinan Partai PNI Aceh Barat. Jadi tidak diperjuangkan melalui partai sehingga ditubit surat peruhung kita ke Gunung surat hak milik. Dalam surat hak milik tersebut tidak tertulis masalah jok komisi keji 20%. Pada hektar, menurut-menurut?
munyo da persen dase mendum na iji hana tabi hana tabi na nang dua eta dua eta hana eta na lebo anca anu mangkat ana sabi. Jadi paling kurang per jiwa yang dua eta yang paling kurang na ngempe eta ke buah pusingan ode ti gedah ya munyo ba munyo bapak bisa menyelidiki ba sopindo mentang petayang tak senangkan tapi mentang kaki saja itu bahasa karena itu telah di bumi hangus oleh ini Jepang. Kan itu nah mandung ya kita bopo sopindo kawin lah ya rasa sabo jadi nah, sopindo dilek kan semayam senangkan merbu kena dua tempat kena kita ya semayam pokoknya di hanya nanti kita ya. Nah, Jino kan di sawi jadi oleh karena pekiba ini ibu lo dah ini dunia kita bocor-bocor ya, ya. Jadi itu kan sebenarnya benar beda itu kan nah beda tinggal ke momen bapak kan nah memperdengarnya Jino kan gitu ya kan belum pegang no kan cuci main mana di dalam berkas dalam berkas kadang mesti itu kalian nanti ya pokoknya mbak tahu aja beda ini ada kandung badi lah badi kalau jangan yang kecil teman, tinggal kan? Mah torongan. Nah, tiga-tiga kamu mah torongan. Kau minta kami dah ubah ke dah pohon bama. Dah duduk kaji, kau nya menije. Tiga kata di dalam. Berarti yang tubang yo adalah PT Petami. PT Petami tubang. Tubang. Nuncah. Cah kan tubang. Ubas, ubas, ubas. Sampai terima abu. Jadi perlubangan juga agak pagi. Untuk setelah ditanam, perawatan baru diserahkan pada Telaga Sari. Dari Telaga Sarinya ke PT Sir. Kan dari yang PT Sabah itu menurut yang pegawai rumah jalan? Tuah Mata. Nanti. Jadi awaknya kontrak. Di kontrak. Sub, eh? Jadi dengan yang pohonnya Telaga Sari. Cuma aja ke hantar tenaga. Ya. Cuma aja tenaga. Untuk cok peng luar, kan cok peng dalam cok pengeluaran kan 17 miliar ton yang di bayar tape 17 miliar untuk bangunnya kan sampai ija aji berdulah kena oh dia dia kontrol tabang ngendak di peng macam barat sampai di bayar patah orang berdua kacau nah ini dia licu ada masyarakat yang itu dengan cok ada masyarakatnya adalah petani dengan imbas tumpah kan betami cia ni dulu lah. Ainya ke tapi nak kan ngamdau je nyau betami you know. Dok ban lu nak talun. Ibang ku pukon tak babang nyau tulung jam ke moden yang ke. Ni ngempo dah lu ni tedang kan yang blok kena nak haji dulu lah. Haji dulu lah. Kata ri ada nama. Ya ke padahal kan tanpa PT. Jadi untuk cok peng luar itu kan hebat PT. Jadi hebat PT itu big peng tanpa PT 17 miliar. Ya sangat mengerti ya. Karena berarti yang perawatan Telaga Sari. Ah yang perawatan Telaga Sari. Betami Imas Tumbang. Nah, yang berdua mata perumahan dan jalan. Yang berdua mata Imas De Pak Is pada yang. Betami Imas De Pak Ramli, Ramli ya. Maka biar tak gimana jalannya ke kontrak lah, pak kontrak tu lagi. Ya, sup, ya. Maka yang tua itu, mesti ada hidup mah jalan.